dadakan sih ya, karena kita juga waktu itu sama keluarga juga, sama mama juga, jadi nggak ada ide juga mau extend. Nah, kita cari Airbnb yang dekat dari rumah juga, bisa enak kemana-mana. Nah, muncullah si Ode Bandung yang terdekat dari jalan raya, karena kita juga nggak mau yang terlalu pelosok-pelosok, soalnya bawa orang tua juga nih guys. Nah, Ode Bandung ini gabung sama kafenya Nana Heritage yang tadi ada di depan. Nah, ini pintu masuknya. Tapi rumahnya tuh kayak gini. Sebenarnya kalau dibilang villa juga bukan villa ya, ini lebih ke guest house and gitu deh. Not so old juga sih, walaupun bangunannya emang kelihatannya lama, tapi semuanya udah diperbarui sama yang punya. Memang di sini lantainya juga masih terrazzo juga, jadi kayak, karena kan sekarang juga terrazzo lagi terkenal juga ya, udah serba putih, modern. Ini kamar pertamanya, belum datakan karena udah dipakai, sorry ya. Dan ini kamar keduanya, sama-sama besar, tapi minusnya kamar mandinya di luar aja dan cuma satu. Sebenarnya sih kalau gue pribadi sih nggak masalah ya, cuman kalau untuk orang tua kayaknya untuk kamar mandi di luar agak repot juga ya. Ini kamar mandinya ala-ala Ubud gitu, gengs, ada kacanya gitu, menuju ke outdoor pemandangannya. Di sini mereka juga menyediakan kompor, panci, alat makan, semua udah lengkap, alat cuci piring juga udah lengkap banget. Cuman yang minusnya kurang pembasmi serangga, karena di sini lumayan banyak banget nyamuk kalau malam terutama. Jadi kalau mau nikmatin suasana segernya agak lumayan repot, yaitu kita harus tutup pintu. Tapi kalau kita minta sama yang punya guest house-nya, dikasih kok semuanya. Extra bed juga di sini ada, tenang aja semua lengkap. Buat kalian yang mau nginep di Ode, langsung aja cek di Airbnb ya. Harganya sekitar 700 ribuan per malam, dan aku tambah 2 extra bed, jadi mungkin kayak 800 ribuan gitu deh. Pokoknya di sini recommended banget. Semoga info kali ini bermanfaat ya, dan recommended buat kalian datengin. Bye!